Hati-hati ya kalau ketemu tanaman ini. Halo cumi-cumi, ketemu lagi sama Telmo Itu Teli, channel yang akan menambah pengetahuan kalian bertambah 0,01% aja. Kali ini tim Telmo yang terdiri dari satu orang dan tersebar di seluruh dunia akan menambah pengetahuan kalian bertambah tentang Italia. Berhubung tim Telmo lagi liburan ke Fiumalbo, jadi kita akan bahas satu persatu hal-hal apa aja sih yang menarik di Fiumalbo itu. Yuk kita simak sampai habis. Uno, due, tre. Nomor 1, sungainya itu di Fiumalbo airnya jernih sekali. Fiumalbo berasal dari kata fiume yang artinya sungai. Pada zaman dahulu, air sungai ini dipakai untuk mencuci baju. Nomor 2, bisa lihat bebek sungai. Itu barusan bukan suaranya bebek asli ya, itu suaranya paksu. Bebek jenis ini adalah bebek liar dan kamu gak bisa berburu mereka. Kamu bisa berburu kalau waktu untuk berburu sedang dibuka, biasanya bulan September sampai ke Februari. Lalu yang kedua, kamu harus berburu jauh dari kota, jauh dari kerumunan orang. Lalu yang ketiga, kamu harus punya izin untuk berburu. Tujuannya agar ekosistem alam tetap terjaga. Lalu yang ketiga, bisa main ke cebong. Selama bulan Juli ke Agustus, kita bisa lihat kecebong-kecebong tuh banyak banget di sungai. Kecebong ini butuh 2 bulan sampai mereka bisa menjadi kodok. Hati-hati ya kalau ketemu tanaman ini. Ini namanya ortike atau stinging nettle. Jadi kalau misalnya kamu menyentuh batang atau daun dari tanaman ini, rasanya tuh kayak tersengat, kebakar. Tapi jangan takut, tanamannya nggak berbahaya kok. Bisa sembuh 2-3 hari. Waktunya makan siang nih. Kita mau mampir ke Pasta Fresca Silvia Country. Nomor 4, kuliner tortellini. Jadi sebelumnya kita sudah telepon untuk pesan tortellini isi ortike dengan ricotta. Dan ini adalah saus salsa alle noci yang terbuat dari walnut dan pecorino. Pecorino adalah keju yang terbuat dari domba. Ini dia tortellini isi ortike dengan ricotta. Yup, ortike itu memang bisa dimakan karena meskipun dia menyengat di kulit tapi sangat bergizi. Jadi dia tuh mengandung vitamin A, vitamin C, zat besi, potasium, manganese, kalsium, brontosaurus, dinosaurus. Jadi kalau daun ortike ini dimasak atau dikeringkan, bisa mengubah sifat sengatannya. Yang berwarna putih itu ricotta. Kamu bisa makan tortellini ini dengan butter yang dilelehkan bersama dengan daun sage. Atau kamu juga bisa makan tortellini dengan walnut sauce yang bisa kamu bikin sendiri di rumah. Allora, buon appetito!
Dan inilah dia bintang tamu kita, nyamuk terbesar di Italia. Seperti apa bentuk aslinya dan makan apa? Lalu bagaimana cara berkembang biaknya? Ternyata ini adalah crane fly, sejenis lalat. Di Italia disebut juga dengan zanzarone, yang artinya nyamuk besar, karena ukurannya jauh lebih besar daripada nyamuk yang biasanya. Nama latinnya adalah Tipulidae, merupakan satu dari grup terbesar lalat. Mereka hanya hidup sebentar, selama musim semi dan musim panas. Perkembangbiakannya sangat mudah sekali untuk seekor lalat ya, yang betinanya setelah kawin akan menetaskan telurnya ke dalam tanah. Lalu larvanya itu akan menetas dan memakan akar pohon dan bertahan selama musim dingin. Setelah musim dingin selesai, tibalah musim semi. Selama musim semi, mereka makan lagi lalu menjadi kepompong. Setelah itu menjadi crane fly dewasa. Lalu saat mereka besar, mereka makan apa? Mereka makan nektar bunga atau tanaman di luar. Lalu nomor 6, pemandangan air terjun. Di View Malbo, kita bisa melihat beberapa air terjun. Salah satunya ini, Ponte della Folla Alto, atau sering disebut juga Ponte del Diavolo, yang artinya The Devil's Bridge. Jembatan ini adalah jembatan abad pertengahan kedua yang bertemu sepanjang sungai Scoltena dari Pieve Pelago dan Fiumalbo. Dan nomor 7 adalah perayaan San Bartolomeo. Jadi setiap tanggal 24 Agustus adalah hari San Bartolomeo, yang merupakan pelindung dari kota Fiumalbo. Dimana pada malam sebelumnya, yaitu pada tanggal 23 Agustus, ada prosesi acara San Bartolomeo, lalu dilanjutkan dengan menyalakan kembang api pada jam 22.30. San Bartolomeo merupakan satu dari 12 murid Yesus. Di setiap kota di Italia, satu kota selalu ada satu pelindung, Santo atau Santa, atau disebut juga dengan Il Patrono. Gimana cumi-cumi? Pengetahuan kalian udah bertambah 0,01%? Kalau belum, tulis komen ya. Kalian mau dikasih pengetahuan apa aja tentang Italia? Kalau kamu suka dengan channel Telmo Itu Teli, please subscribe, like, share, dan komen. Oke? Sampai ketemu lagi di next vlog. Grazie per la visione e alla prossima. Ciao ciao.